اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، hadirin wal hadirat, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Semoga salawat dan salam terkirimkan kepada uswah dan qudwah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di malam hari yang berbahagia ini, kembali kita akan mengkaji pembahasan yang berkenalan dengan manhaj salaf, di mana pada malam hari ini kita akan membacakan beberapa kaidah di dalam manhaj salaf. Yang pembahasan ini kita ambilkan dari sebuah risalah yang berjudul Kun Salafiyan Alal Jaddah, yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Abdus Salam bin Salim As-Suhaimi Hafizahullah Ta'ala, yang kita beliau diberikan takdim oleh Fadilatul Syekh Ali bin Muhammad Nasir Al-Faqihi dan juga Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri. Dan buku ini juga telah dibaca oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala, di mana kita akan ambilkan beberapa pembahasan terkait dengan ba'dul qawaid fil manhaji salaf. Ba'dul qawaidi fil manhaji salafi, beberapa kaidah dalam manhaj salafi. Nah, ini penting untuk kita ketahui, karena di dalam manhaj salaf ada beberapa usul, perkara yang menjadi kaidah yang harus dipegang dalam bersikap terkait dengan manhaj salaf. Ada lima perkara yang beliau sebutkan. Yang pertama adalah kaidah fil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, kaidah dalam beramar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Yang dimaksud dengan al-ma'ruf adalah semua ketaatan. Yang paling besarnya adalah tauhid, ibadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Iya. Kemudian setelah itu tercakup juga di dalamnya semua ketaatan dari perkara yang wajib ataukah perkara yang sunnah. Itulah ma'ruf yang kita diperintahkan kepadanya. Adapun al-munkar, perkara munkar yang kita dilarang darinya, dia adalah semua perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka semua maksiat, semua kebid'ahan adalah kemungkaran. Yang paling besarnya adalah kesyirikan kepada Allah. Sebab Allah berfirman, Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezoliman yang paling besar.
Ya. Dan amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah suatu kewajiban, wujuban kifaiyan. Dia bersifat wajib kifayah. Apabila sebagian orang sudah mengerjakannya, maka telah gugur dosa bagi yang lain. Tapi apabila tidak ada seorang pun yang menegakkannya, maka seluruhnya akan berdosa. Nah, ya, banyak dalil-dalil terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Di antaranya adalah firman Allah surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau berkata, man amara bil ma'rufi wa naha 'anil munkari fayambagi ayyakuna 'aliman bima amara bih. Orang yang memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, hendaknya dia punya ilmu terhadap apa yang dia perintah, aliman bima yanha'an, dan punya ilmu terhadap apa yang dia larang. Ini syarat dari orang yang hendak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia harus punya ilmu terhadap apa yang dia seru dari kebaikan, yang dia ajak orang kepadanya, dan dia juga harus punya ilmu terhadap kemungkaran yang ia larang dirinya darinya dan melarang orang lain darinya. Kemudian juga harus rafiqan fima ya'muru bih. Dia harus punya kelembutan dan santunan pada apa yang dia perintahkan, rafiqan fima yanha'an. Lembut dan santun dalam melarang. Ya. Yani ketika dia beramar ma'ruf nahi mungkar, dia lakukan semua itu dengan cara yang lembut dan santun. Tidak dengan emosi, tidak dengan sikap yang keras, tapi dengan hal yang santun dan lembut. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam disifatkan oleh Allah, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Karena sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, engkau wahai Muhammad berlaku lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Andaikan engkau berlaku kasar lagi keras hati, niscaya mereka akan lari dari sekelilingmu. Nah, dan Nabi SAW bersabda, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Sesungguhnya lemah lembut itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah ia dicabut dari sesuatu melainkan akan membuatnya buruk. Nah, maka kelembutan dalam beramar ma'ruf nahi mungkar adalah suatu keharusan. Haliman fima ya'muru bih, dia juga harus punya sikap halim, kesabaran, punya pengertian yang sangat mendalam terhadap apa yang dia perintah dan terhadap apa yang dia larang. Haliman fima yanha'an. Fal ilmu qabla al-amri, kata Syekhul Islam, maka ilmu ini sebelum memerintah akan sesuatu dari kebaikan, harus dia tahu ini betul-betul adalah kebaikan yang dia ingin perintahkan ini. Warif ma'al amr, dan sikap lemah lembut hendaknya ada bersama dengan perintah tersebut. Tatkala dia mengajak dan memerintah orang untuk melakukan kebaikan, harus lemah lembut. Wal hil ma'al am, demikian pula sikap helm, sabar hendaknya juga ada tatkala ia memerintahkan kepada yang ma'ruf. Fa illam yakun aliman lam yakun lahu ayakfua ma laysa lahu bihi ilm. Jikalau dia tidak punya ilmu, ya, maka dia tidak menapaki apa yang tidak ada darinya
suatu ilmu. Artinya, kalau dia memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran, tapi tidak disertai dengan ilmu, maka yang seperti ini bukanlah teranggap dari amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jangan sampai amar ma'ruf nahi mungkar menjadi ya, amar mungkar dan nahi ma'ruf. Justru kebalikannya, memerintahkan kepada yang mungkar dan melarang dari yang ma'ruf. Ini akibatnya kalau dia tidak punya ilmu terhadap apa yang dia perintah dan apa yang dia larang. Wa in kana aliman wa lam yakun rafiqan kana qat tabibil ladzi la rifqa fihi fayaghlidu 'ala al marid fala yaqbalu min wal mu'addib al ghalidh alladhi la yaqbalu minhu al walad. Jika dia punya ilmu akan tetapi tidak lembut, maka dia seperti seorang dokter ya yang mengobati, tetapi dia mengobati tidak ada kelembutan di dalamnya. Dia bersikap kasar. Nah, kepada orang yang sakit, kepada pasiennya, maka ia pun akan ditolak oleh pasiennya, tidak akan diterima. Demikian pula seorang pendidik yang keras, anak-anak tidak mau ya mendatanginya, akan menolak dan tidak mau menerimanya. Nah, maka demikianlah seorang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, selain dia punya ilmu, dia juga punya fikih terhadap amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Dia harus punya kelembutan dan sabar di dalam hal itu. Wa qad qala Allah Ta'ala li Musa wa Harun. Allah Ta'ala telah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika mendakwahi Fir'aun, penguasa yang zalim. Allah katakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa, wahai Harun, ucapkanlah kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Barangkali dia mau mengingat atau dia takut kepada Allah. Thaha ayat 44. Nah, nah, kemudian juga dari perkara yang diingatkan oleh Syekh bahwa orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terkadang dia diganggu dan akan mendapatkan rintangan dan cobaan, maka ini butuh kesabaran. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dalika min azmil umur. Perintahkanlah kepada yang ma'ruf dan cegahlah dari kemungkaran, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu dari gangguan. Sesungguhnya hal tersebut adalah perkara yang sangat penting. Nah, maka seorang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, dia butuh kesabaran. Dan juga dari hal yang wajib bagi orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran, hendaknya amar ma'ruf nahi mungkarnya dia landasi karena Allah. Maksudnya dalam rangka mentaati Allah. Tujuannya untuk kemaslahatan, kebaikan kepada orang yang diperintah dan menegakkan hujjah terhadap dirinya. Ya. Jadi bukan maksud dan tujuannya untuk mencari popularitas kepemimpinan, untuk menjadi seorang pemimpin, atau dengan tujuan dan maksud yang lain ya, dengan tujuan supaya itu bermaslahat bagi kelompoknya, bagi partainya, atau dia bertujuan dengan amar ma'ruf nahi mungkar untuk menjatuhkan orang lain. Nah, ini yang seperti ini hendaknya dihindari dari seorang yang ingin beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dari manhaj salaf, mereka selain memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf, juga mengingatkan dari kemungkaran. Dan kita ingat bahwa ma'ruf yang paling besar adalah tauhid. Kemudian mengajak manusia kepada sunnah, mengajak manusia kepada ketaatan.
Ini seluruhnya adalah amar ma'ruf. Adapun nahi mungkar, melarang dari kemungkaran, yang paling besarnya adalah kesyirikan, kemudian kebid'ahan dan kemaksiatan kepada Allah. Jadi bukan hanya amar ma'ruf, tetapi sisi nahi mungkarnya ditinggalkan. Sebagian orang terkadang seperti ini, semangat untuk menjelaskan kepada manusia tentang tauhid, melakukan ketaatan, akhlak yang baik, tetapi mereka melupakan sisi yang lain, yaitu memperingatkan manusia dari kemungkaran, kesyirikan, kebid'ahan. Nah, ini perlu dijelaskan kepada umat. Dan ingat, ada kaidah-kaidah tatkala beramar ma'ruf nahi mungkar. Ada perkara-perkara yang harus diperhatikan, dari ilmu, kelembutan, kesabaran. Ini dari perkara yang diperlukan bagi orang yang ingin beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini kaidah yang pertama. Kemudian yang kedua dari kaidah manhaj salafi, yaitu kaidah di dalam ibadah. Salafi mereka bukan hanya dikenal dengan ilmu, tapi mereka juga dikenal dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain mereka mengumpulkan ilmu di dalam dirinya, dia juga mengumpulkan amalan. Yani ilmu baru amal. Setelah berilmu, maka mereka beramal, melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ibadah ada kaidah yang harus diperhatikan. Di dalam manhaj salaf, ibadah itu dibangun di atas tauqif, berhenti di atas dalil. Tidak melakukan ibadah kecuali dasarnya dalil dari Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fallahu amara bittiba'. Allah memerintahkan kita untuk ittiba', mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bittiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbun Allah." Katakanlah jika kalian mengaku cinta kepada Allah, "Fattabi'uni." Ikutilah saya. Ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Yuhibbukumullah." Niscaya Allah akan cinta kepada kalian. "Wa yaghfir lakum dunubakum." Dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Lihat. Orang yang mengaku cinta kepada Allah, tidak benar cintanya kecuali dengan ittiba kepada Rasul. Ini ayat kata para ulama ya, sebagai ayatul mihnah. Ayat yang berisi ujian bagi semua orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, maka diperhadapkan dengan ayat ini. Benar tidaknya dia cinta kepada Allah ditentukan dari ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mengaku cinta kepada Allah tetapi justru banyak melakukan kebid'ahan, maka cintanya kepada Allah cinta yang tidak benar. Kalau mengaku cinta kepada Allah harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ini adalah hal yang sama. Makanya dikatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Dan mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya di dalam Quran dikatakan dalam surat An-Nisa ayat 13, "Wa may yuti'illah wa rasulah." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, "Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar." Mereka akan masuk ke dalam surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. "Khalidina fiha," kekal di dalamnya. "Wa dzalikal fawzul azim," dan itulah keberuntungan yang paling besar. Nah, disebutkan dalam As-Sahihain, dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, diceritakan bahwa beliau pernah suatu hari mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad. Kemudian Umar berkata, "Inni la'a'lamu annaki hajarun." Kata Umar, "Sesungguhnya aku tahu kau ini beliau berkata-kata kepada Hajar Aswad, yang disebutkan dalam satu riwayat bahwa Hajar Aswad ini batu dari surga.
yang mana dia pada hari ini manusia berlomba-lomba untuk bisa menciumnya, mengusapnya. Nah, tatkala tawaf di Ka'bah, Umar berkata setelah mencium Hajar Aswad, "Inni la'a'lamu annaki Hajar." Sesungguhnya saya tahu kamu ini adalah sebongkah batu. "La tadur wa la tanfa." Kata Umar, "Kamu tidak bisa mendatangkan mudarat. Kau tidak bisa mencegah kemudaratan atau mendatangkan kemanfaatan. Walau la anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaki ma qabbaltuki." Andaikan aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, maka aku tidak akan menciummu. Subhanallah. Ini ucapan yang penuh makna dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bersamaan dengan Hajar Aswad, batu dari surga. Tetapi beliau melakukan itu, mencium Hajar Aswad. Kenapa? Karena mencontoh dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ittiba. Inilah pengikutan yang benar itu. Seseorang tidak beribadah kecuali dasarnya dalil apa yang dia lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengada-ada di dalam perkara agama, membuat perkara baru, bid'ah di dalam agama. Makanya kita dengarkan dari ucapan sebagian salaf, ittabi'u, ikutilah. Kalian hanya sekedar ikut jalannya Rasulullah. Wala tabtadi'u, dan jangan berbuat bid'ah. Faqad kufitum, karena kalian telah tercukupi. Nah, dan sebagaimana ya, yang kita ketahui bahwa di antara syarat diterimanya amalan adalah tajridul mutaba'ah lirrasul, memurnikan pengikutan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari makna syahadat Muhammad Rasulullah, la matbu'a bihaqqin illa Rasulullah. Tidak ada yang diikuti dengan benar kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ini tubi'a fima la dalila alaihi faqad tubi'a bi batilin. Adapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau diikuti tanpa dalil, maka dia diikuti dengan kebatilan. Nah, maka ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dari kaidah yang kedua dari manhaj salaf. Bahwa dari manhaj salaf mereka menegakkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dibangun di atas dalil. Mereka tidak mau beribadah tanpa dalil, karena ibadah itu dasarnya adalah syariat. Nanti disyariatkan kalau memang ada dalilnya, bukan berdasarkan fikiran semata atau ingin berinovasi dalam amalan atau hanya sekedar berprasangka baik. Ini kan baik, ya belum tentu baik menurut Allah dan Rasulnya. Atau dengan istihsanat, anggapan-anggapan baik menurut pandangan kita, bukan pandangan Allah dan Rasulnya. Ini keliru. Ibadah